Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang virus corona terhadap dunia pendidikan dan perekonomian. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini sering disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan agar sekolah, kuliah, dan pekerja diliburkan dan melakukan seluruh kegiatannya di rumah yang dilakukan secara online. Dan ini belum diketahui sampai kapan mereka melakukan kegiatan di dalam rumah. Oleh karena itu, mari kita patuhi kebijakan pemerintah agar tidak banyak lagi orang yang meninggal akibat serangan virus corona. Dan jagalah kebersihan tangan agar penyakit tidak mudah masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau benda yang kita sering pegang, agar kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya, baik di bidang pendidikan maupun perekonomian. Dan virus corona seharusnya tidak perlu ditakuti secara berlebihan, cukup dengan menjaga pola hidup sehat. Cukup sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, semoga bermanfaat. Bye bye, see you in the next video.